Tenang Alin, tenang. Aneh belum kalah, aneh belum kalah. Aneh punya tebakan yang baru buat ente. Bos, itu sih bukan senjata, itu ketapel. Iya bos, cuma bukan senjata. Senjata itu mah kayak pistol, pedang, gitu. Cuma karet sama kayu doang. Ah, elah, Nel, lihat nih. Di ketapel itu bisa bikin orang sakit. Nih, lu gak percaya. Nih, kalau lu gak percaya ya. Nenek macam-macam aja dia. Aduh, aduh. Anak bisa masuk angin dulu begini caranya nih, aduh. Eh, gue mungkin. Eh makanya kalau bos ngomong itu jangan bantah dong. Minggir gak ada remnya. Aduh, ujungnya udah dikotor semua deh nih. Lupa matiin kompor. Jadi ntar meleduk ya, Bu Soda. Bu Soda. Kasian sekali. Anak-anaknya pergi sekolah. Tenang. Bang Mustafa bantuin ya, Bu Soda. Bang Mustafa bantuin. Siapa tahu Bu Soda berubah pikiran. Astagfirullahaladzim. Wah, piringnya kok melayang-layang. Jangan-jangan ada. Tapi saya gak takut. Saya gak takut sama kamu. Awas kamu, jangan kemana-mana. Tuh kan, berabek lagi deh. Niatnya baik, jadi salah. Hei, untung ada tamu. Coba kalau enggak, udah mati kamu sama saya. Udah dong. Ya, sebentar. Aduh, jadi begini sih. Astagfirullahaladzim. Pak Hansip, ada apa ya pagi-pagi ke rumah saya? Saya disuruh Pak RT untuk minta sumbangan warga untuk anak yatim. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, masuk dulu Pak, silakan. Ah ya. Mau kemana? Ntar dulu ah. Aduh, Pak Sanip, beduk subuh aja masih berasa. Pagi-pagi udah minta sumbangan, nah. Kenapa jadi susah amat ya? Berat bener rasanya nih kaki. Tanggungan nenek kali yang berat di rumah. Coba lagi ah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ada apa Pak Hansip? Lagi olahraga pagi. Ya udah kalau gitu. Masuk, Pak. Iya. Ayo masuk. Dari siapa, Pak? Sini nih. Terus. Tungguin apa sih? Jalannya cepet-cepet banget. Bang Jin capek nih. Pelan-pelan apa sih ah? Kalau enggak mau capek, pakai permadani aja Bang Jin. Kan kita jalan kaki, olahraga. Main sana ikor, oleh sana. Bang Jin tahu tuh artinya tuan bos. Apa-apa? Kalau mau beli permen, jangan rasa manggo. So tahu. Bukan. Sana incorpore sano itu adalah tubuh yang sehat, tempat jiwa yang kuat. Bekicot. Begitu. Aduh, yang ada menjadi jarak. Aduh. Semua yang ini aneh. Aduh, yang orang kedem. Aduh, tenang Alin, tenang. Aneh belum kalah. Aneh punya tebakan yang baru buat ente. Tebakan apa lagi Bang Wahab? Pertanyaannya, apa warna angin? Ah.
ente mau nebak apa ya? Kalau ente kalah, ente harus selain lampu ajaib kane. Oke? 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 Oke. Nanti siang, ane tunggu jawabannya ya. Iya! Jadi ada banyak hewan yang hidup di gurun pasir. Jemir, pokoknya nih, kita harus kerjain si lain. Siap, bos. Bos, gitu dong. Abu, ibu menerangkan kenapa kamu malah ngomong sendiri. Iya, Bu. Abu dengerin kok. Lagian, Abu juga udah hafal. Apanya yang hafal? Coba kamu sebutkan salah satu hewan yang hidup di gurun pasir. Itu mah pertanyaan gampang. Nih, Bu. Nih, binatang yang hidup di gurun pasir itu adalah kucing, Bu. Salah aja nih. Aduh, lo kok kucing sih? Bu, kucing, Bu. Soalnya nih, Bu, kucing itu biasanya pop di pasir, Bu. Oh, itu ya. Sudah salah, so tahu lagi. Aladin, coba kamu sebutkan salah satu hewan yang hidup di gurun pasir. Onta, Bu. Iya bener, onta. Bukannya kucing. Masa kucing hidup di gurun pasir? Makanya kalau ibu menerangkan itu didengar, disimak. Juga buat yang lain ya, jangan ditiru Abu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Abu. Iseng dah. Iseng tangannya nih. Apa lagi nih? Foto dielus-elus, orangnya langsung dielus kalau berani. Berubah. Begini sama ya. Cok berani sih. Kemana? Mau kemana sih, Pak Zani? Ntar ada apa? Kan sumbangannya belum dapet. Ini kenapa gak lari-lari gue nih? Gue disini aja nih, gak bisa cepet apa? Gue minta cepet sampai di rumah. Oke, tergantung permintaan. Pak Zani. Apa sih? Kayaknya ada bunyi suara orang jatuh. Baca nip. Kok nggak ada apa-apa? Perasaan ibu seodah aja kali ya. Baca nip. Bukan perasaan.